Baik, kita fokus kembali ke lapangan untuk para pencinta bola voli. Nampaknya satu serangan di awal akan dilakukan oleh rekan-rekan dari Jati. Akan seorang Hamdan, sang setter andalan, melakukan suatu servis. Hamdan melepas, angkat tiga, oh, Haikal. Nampaknya poin kembali ataupun didapat oleh rekan-rekan Sengal. 1-0. Poin di awal, Suhe kembali mencoba melakukan suatu servis. Suhe sudah melakukan Song Libero, Hamdan angkat, pindai. Apa yang terjadi, nampaknya keluar lapangan ataupun trikol. 2-0. Pindai kembali terganja. Mencoba membantu serangan, Andri. Satu ancaman, Yusuf ada di sana, Jun angkat kembali, hampirnya dituju Prida. Kali ini Prida berhasil membawa pertahanan. Satu pin didapat menjadi 1-2. Baik, perhatikan, kita lihat kebesaran Andri mencoba bukan satu serangan. Timbang-timbang bola, lepas kembali satu ancaman, angkat Suwe Ahmad, Joyce Dajun melakukan suatu speed tajam, pindah poin menjadi 3-1. 3-1 mencoba untuk meninggalkan. Siapakah dia? Ada seorang Fadel, timbang-timbang bola lepas. Satu ancaman, hampir angkat di dua. Oh, bola sempat terjadi. Kali ini dilakukan pemain dari Jati. Baik, kita fokus kembali siapakah dia. Nampaknya salah satu melakukan perjalanan, ada Yusuf angkat Sue Joyce. Mencoba, ada Pidai membantu. Oh, terlalu tergesa-gesa. Sebik yang dilakukan seorang Pidai. Poin saja untuk Cengal, 4-2. Baik, seorang Haikal kembali lewat sentuhan. Masih membantu seorang Hamdan. Ada Pidai. Oh, bobol. Pertahanan yang dikawal seorang Sanjay kini terjebol. Poin saja menjadi 3-4. 3-4, hanya tertinggal satu poin Pidai. Satu ancaman Yusuf. Apa yang terjadi? Poin kembali didapat lewat sempit tajam seorang Yusuf. Poin saja menjadi 5-3 untuk Cengal. Kita fokus kembali Rejun, lepas ada sang libero, tipu daya dengan kecerikan luar biasa. Kali ini poin kembali didapat menjadi 4-5. Kita fokus kembali ke lapangan, lewat setelah lepas, angkat Suwe, oh! Sanjay, ternyata melebar. Poin saja menjadi 5-5. Lewat sebuah serang gugung, angka 1-2-3 Yusuf. Tapi kini berhasil dilakukan serang Yusuf. Poin kembali ataupun pindah poin 6-5. 6-5. Masih terjadi, siapakah dia seorang di Aus Sanjay. Mencoba melakukan satu teknik servis. Sudah dilakukan Sanjay. Angkat, lepas kembali satu ancaman lewat sentuhan, siapakah dia poin kembali didapat lewat sentuhan seorang Obing, berhasil mendirikan poin menjadi 6-6. Timbang-timbang bola Obing, mencoba mencari titik lemah lawan, ada Haikal angkat tiga, oh, Badel membobol pertahanan serang lawan, poin kembali didapat menjadi 7-6. Untuk sementara meninggalkan satu poin rekan-rekan dari Cengal, ada Yusuf. Apa yang terjadi, nampaknya keluar lapangan servis yang bukan serang Yusuf. Geser satu poin saja untuk Jati, 7-7. 7-7. Bola sempat seorang Badil Suheo, oh, masih bisa dijangkau, oh, tidak.
menunjukkan kelasnya sebagai pemain tanda. Kali ini poin kembali dapat menjadi 8-7, berbalik 1 poin unggul untuk sementara dari Jati. Ada sebagai ada satu ancaman lewat sesuai angkat. Oh, Haikal, satu ancaman angkat tidak. Dengan berjibaku perjuangan luar biasa, poin saja didapat menjadi 9-7. Araya itu harus. Untuk sementara tertinggal 2 poin. Rekan-rekan dari Cengal mampukah mengejar ketertinggalan? Baik, kita lihat kembali ke arah babak pandangan mata kita seorang sang center andalan Hamdan. Apa yang terjadi? Gagal. Poin kembali dapat menjadi 10-7. Tampaknya on fire terjadi. Lewat sengaja seorang suwe. Aus, Haikal, satu ancaman angkat. Choice, Haikal. Agak sedikit frustasi nampaknya Haikal. Lewat sentuhan kali ini poin kembali dapat menjadi 11-7. Masih ada seorang Hamdan, sang center andalan Suhe. Aus. Umpan apa yang terjadi? Miskomunikasi Suhe. Nampaknya miss error. 12-7. Apa yang terjadi ataupun dipercaya diri dapat oleh rekan-rekan dari Jati. Satu ancaman angkat tinggi. Jos! Luar biasa. Haikal berhasil menambahkan poin menjadi 9-12. Untuk sementara tertinggal 3 poin. Baik, siapakah dia ada sangseter Suhe. Lepas Hamdan angkat pindah. Masih diserang kau Dacu. Suhe angkat Dacu. Ada kembar, bola takut. Ditampar lewat seorang Badel. Berhasil menelakkan poin menjadi 10-12. Nampaknya untuk sementara leading tertinggal 2 poin. Suhe kembali. Apa yang terjadi? Nampaknya angin dari selangkat bendera pertanda keluar. Poin 13-10. Satu ancaman kembali lewat seorang, siapakah dia? Ada seorang Haikal. Terganjalmu. Kali ini satu pergerakan lewat sekuat Haikal. Berhasil diblok para pemain dari Jati. Poin kembali menjadi 14-10. Untuk sementara leading 10 poin ataupun 4 poin. Baik, perhatikan lepas. Ada Suhe yang dituju Haikal. Wow. Berhasil kali membobol pertahanan dari sang lawan. Geser saja menjadi 11-14. Hanya tertinggal 3 poin. Lewat sentuhan ada seorang Badel. Satu ancaman. Bola tanggung. Mencoba hendak membantu angkat Suhe lepas itu. Kali ini Dejun berhasil menambahkan poin menjadi 12-14. Hanya tertinggal 2 poin seorang Badel. Satu ancaman lewat. Dan menukik seorang PD berhasil menewakan poin menjadi 15-12. Baik, timbang bola sebuah dia. Satu sangat kemudian pemain dari Jati. Angkat Yusuf, angkat Oh! Seorang Sanjay ini berhasil menewakan poin menjadi 13-15. Tertinggal 2 poin untuk sementara rekan-rekan dari Cengal. Siapakah dia? Ada seorang Haikal. Satu ancaman ada seorang Opi. Oh, masih bisa dijangkau. Angkat tinggi Yusuf dengan pelan. Ada angkat pindah. Masih bisa kembali. Terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Berjibaku seorang di Haikal. Poin kembali didapat menjadi 16-13. Berbalik unggul 3 poin kembali rekan-rekan Jati. Angkat 1, 2, 3. Yusuf berhasil menambahkan atau bergeser 1 poin menjadi 14-16. 14-16. Ada Dejun. Satu ancaman Hamdan yang dituju seorang out. Bang Libera membantu. Ada Haikal. 1, 2, 3, 3.
poin tidak terkawal. Semik Tajam berhasil mendapatkan poin. Onsari 17-14. Bagaimana rekan-rekan dari Sengal? Angkat seorang blue whale. Oh! Sanjay menggeserkan satu poin menjadi 15-17. Hanya tertinggal 2 poin untuk sementara. Baik, kita fokus kembali seorang Sanjay. Satu ancaman lewat seorang Opik, angka tinggi. Oh, masih bisa dijangkau. Ada Opik, angka 1-2. Pridai, oh! Pridai, apa yang terjadi? Nampaknya masuk poin kembali terjadi. 18-15. Masih unggul 3 poin. Baik, perhatikan Opik. Satu ancaman Haikal, angka cobaan itu di Yusuf. Masih apa yang terjadi, block out nampaknya. Geser poin kembali didapat. Menjadi 16-18. Lewat sumbang Yusuf. Satu ancaman, angka tambahan yang... Oh! Sering tajam perasaan dilakukan pemain dari Jatim. Nampaknya poin saja. Menjadi 19-16. Baik, kita fokus kembali ke lapangan. Siapakah seorang Hamdan mencoba angka suwe. Oh, pada waktu ini berhasil menebakkan poin ataupun geser menjadi 17-19. 17-19. Timang bola seorang suwe. Satu ansaman. Oh, pada memakan bola tanggung nampaknya poin menjadi 18-19. Baik, Suhe. Untuk sementara tertinggal satu poin ada seorang Pridai. Berhasil di blok dapatnya Pridai. Oh! Terlalu sakit umpan Pridai. Menyalahkan kedudukan Sengal menjadi 19 sama. Nampaknya satu kepercayaan diri kembali didapat rekan-rekan dari Sengal. Satu blok terjadi kali ini tidak bisa dikembalikan. Poin saja untuk Jati menjadi 20-19. Baik, siapakah dia mencoba melakukan satu manuver ataupun lalu satu servis lewat sentuhan seorang Agung. Timbang bola Agung. Satu ancaman yang dituju. Oh! Badel dengan segudang pengalaman dan prestasi didapat lewat sentuhan seorang Badel poin kembali menjadi 20 sama. Badel kembali. Ada Samuel Hamdan. Pidai kembali. Oh, block out nampaknya. Geser satu poin kembali untuk PB Jati menjadi 21-20. 21-20. Baik, kita fokus kembali ke lapangan sebesar Agung. Satu ancaman lewat seorang Haikal. Kali ini terganjal ataupun block out. Dapat ke poin didapat menjadi 21-1. Kawin di babak yang ke pertama yang kelima kalinya. Baik, perhatikan fokus. Masih ada seorang Haikal mencoba menimang-timang bola. Satu ancaman lewat seorang Haikal. Angka tinggi. Oh! Pridai masih bisa dijangkau. Ada Pridai. Tidak bisa dikawal sedikit saja seorang Pridai. Nampaknya cukup merepotkan pemain dari Cengal. Pindah poin 22-21. Berbalik unggul ataupun leading satu poin kembali terjadi Pridai. Satu ancaman lewat seorang Haikal. Masih payon nampaknya. Angka 1-2-3. Baik, nampaknya body shot terjadi menjadi 22 sama. Baik, perhatikan lawan sebuah seorang Dejun. Satu ancaman angka tinggi hamil dan seorang sering balasan terjadi seorang Pridai. Berhasil menggeserkan satu poin 23-22.
Opik tercela di angka. Oh, ada Sanjay dengan bola tercelupnya kali ini berhasil menambahkan poin 23 sama. Nampaknya cukup seru sekali untuk yang ataupun partai Semiro yang pertama saat Sanjay lepas kembali satu. Oh, masih bisa dijangkau Yusuf. 1, 2, 3, 7, 7, 7. Masih bisa dikemada angkat Yusuf. Berhasil menggeserkan poin. Nampaknya tim poin terjadi 24-23. Sanjay, satu ancaman dari seorang Beda Os. Wah, benar. Lockout terjadi just 2 menjadi 24 sama. Baik, kita fokus kepada agar seorang Opik mencoba melakukan satu menempur atau melewati serangan Opik. Imbang timbang bola kemana bola dituju. Lewat sudah seorang Opik. Angkat, dua yang angkat. Oh, berpoin. Dengan variasi luar biasa, seorang Suhe berhasil menambahkan poin. Menjadi 25-24. Satu penarikan luar biasa seorang Suhe dikeluarkan lapangan. Ada seorang Yusuf kembali terjadi. Oh, satu ancaman ada seorang Fidel. Oh, berhasil menyamakan kedudukan seorang Fidel. 25 sama. 25 sama nafas. Siapa yang akan menang pertandingan untuk sementara ini? Siapa kali seorang Hamdan lepas kembali satu ancaman angkat tinggi seorang Fadil. Oh, tergagal. Satu perjalanan apa yang terjadi, apa yang saja dari 26-25. Nampaknya kali ini game point kembali terjadi. Siapakah dia? Ada seorang Suwe tiba-tiba bola fokus mencari titik lemah lawan seorang Suwe. Ada Opik yang dikejar orang Beda. Oh, masih di oh, ya Allah. Gagal mengangkat win gunner seorang Suwe. Point kembali menjadi 26 sama. Nampaknya ada sedikit harapan kembali didapat oleh rekan-rekan dari Jati. Baik, sahabat dia lewat sentuhan Opik lepas kembali satu ancaman angkat tinggi cus. Oh, Dazul satu ancaman enak. Oh, bola kecil kali ini. Bola kecil terjadi dengan seorang Badel dengan kecerdikan luar biasa. Badai bagaikan seekor kancil Badel. Timbang-timbang bola, satu ancaman kembali terjadi. Angkat satu lagi. Oh, berhasil Fidei menyamakan kedudukan menjadi 27 sama. Nampaknya sedikit harapan kembali didapat. Siapakah dia akan melakukan satu servis lewat sentuhan seorang Agung. Satu ancaman, angkat tiga, angkat. Oh, game point terjadi. Seorang Sanjay 28-27. 50 kali. Sulit dipercaya siapakah yang akan menangkan pertandingan sementara. Kita lihat kembali selat sentuhan seorang Haikal. Satu sanggup. Oh, ada Handang Choice. Lock out bos. Poin kembali dapat menjadi 28 sama. Nampaknya sedikit tegang untuk para penonton, untuk para pendukung kedua tim. Pinai, satu ancaman Joyce. Yusuf kali ini gagal menambahkan poin untuk Jati 29-28. In point. Baik, perhatikan satu poin saja didapat. Kita kembali seorang Pidai lewat teknik jernih Pidai seorang Haikal angkat tutup. Yusuf berhasil menyamakan kerudukan kembali. Sedikit ada asal didapat oleh rekan-rekan senal. Ada Dejun angkat lewat sentuhan satu ancaman angkat tinggi Jos. Oh, blok out. Poin kembali dapat menjadi 30-29. Rally yang sangat panjang 30-29. Satu ancaman kembali 1, 2, 3. Oh, Yusuf angkat tinggi ada Pidai. Oh, berhasil
Poin. Yang kedua. Offset. Jam 5.